Mari kalau ada, masya Allah sayang Tuhan itu nih. Oh, kelompakan. Innama waliyukumullah wa rasuluhu walladzina amanu. Yang menjadi walimu, yang jadi sponsormu, yang menjadi pemimpinmu ialah Allah dan Rasul dan mereka yang beriman. Atelu. Akhira pemimpin ta Allah wa rasuluhu walladzina amanu. Yang si beriman. Siapa yang si beriman? Ya jadi pemimpin sita puji si nenek ndek. Alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'un. Dengan Islam si pecuk-pecuk sembahyang. Si berzakat dia. Ampun khusyuk carana sembahyang. Khusyuk carana bersedekah. Dia nak berkerana-kerana. Bersedekah khusyuk lillah. Ya panana rakiun ay khashiun. Khusyuk. Sedekah ini arah-arah ini Muhammad ini. Sedekah ini nak Muhammad. Ruti sebakar. Lamun lillah ja, ya bagus baiknya. Wana kerana ja. Ha, ndekna rakiun, ndekna khashiun. Di balik udang ada batu. Lagu aku ja di balik batu ada udang. Aku ja di kukanggu sini. Di balik batu ada udang. Manusia biasa ni. Manusia kan nende. Lagu aku ja nende. Di balik udang ada batu. Wasta si mau udang marah balik inanu mah batu mah balik gunung berwajah ini sih ngempur itu. Di balik udang ada batu. Man yatawallallahu wa rasuluhu walladzina amanu. Barang siapa mewalikan Allah dan Rasulnya dan orang yang beriman, lantas ditolongnya Allah, dimajukannya agama Allah, wa rasuluhu ngamalangna ajaran Nabi, walladzina amanu dengan si beriman, tolongna dan si beriman. Fa inna hizballahi humul ghalibun. Dengan setahun aku jaran dalilul jawab menengaranam. Ini dia jawab, tapi dinamakan aku ini dalilul jawab. Ada penjawab. Yakum min hizbillah. Wa man yadawallallah wa rasulahu walladhina amanu. Yakun min hizbillah. Fa inna hizballahi humul ghalibun. Nah jadi barisan Allah ada ke sini. Dengan sin membela agama Allah, membela Rasul, dan membantu orang yang beriman, yang menegakkan iman, takwa dan seterusnya itu namanya pembela-pembela Allah. Katakanlah kelompok-kelompok Allah lagu di tepat. Ya pembela Allah bagaimana biasa. Humul ghalibun. Akan diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu alladzina attakhadu dinakum huzuan wa la'iban. Hei dan si beriman, janganlah kau jadikan orang-orang yang memperolok-olok agamamu dan mempermainkan agamamu itu. Siapa itu orang yang suka begitu? Minalladzina utul kitab. Dari mereka yang diberi kitab. Kaum kitabi min qablikum, sebelummu dari dulu dia sudah mempunyai kitab. Lalu mereka dengar dengan ngebang, ya kerja dengan ngebang. Wal kuffar dengan kafir. Sindikna Yahudi Nasrani diperawak-awaknya orang kalau beribadat, namun berhizib kerja-kerjanya.
namun ngebang keriahna manek Allah Ta'ala nagama jadikan mereka itu awliya menjadi pimpinanmu nda wattaqullah takwalah kamu kepada Allah. Dengan bagaimana cara kita takwa kepada Allah di bidang ini, saat ini, jangan kita jadikan dia menjadi awliya kita. In kuntum mu'minin, kalau kau benar-benar beriman. Kemudian wa idza nadaitum ila sholati tahruha huzwan wa lahiba. Di zaman turun ayat no lagu pelajaran agama al ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab lain hang girang mana agama apa na turun ayat ini bemunara jemaah bekena si ayat ini yo kan lain turun ayat dah kan lain kadang 10 tahun merana mana agama kena umpama kadangan apa sih itu istiharah-istiharah itu. Apakah Tuhan disamakan dengan menteri? Beri SKP, cabut. Cabut SKP, apa Tuhan suka mencabut-cabut? Soki syaharah, syaharah dong pada gawinya. Padahal itu kata Sayyidina Abdullah Abbas dan lainnya. Mada engkuna singajar kami baca ayat. Engkuna nyuruh kami syaharah. Encari dek mangkuna sing ajar kami ngijen kuna merluang ngajar kami syaharah sing abinta apa padagawe adek ta syaharah begu dengan si dia tahu agama yang kaya ayu marah bahasa kelayu lah riri anang kelayu ini tahu anak kenantam dengan anak bahasa kelayu apa angkat patah kelayu sekena kena ongkar kanan kesalahan. Wa idza nadaitum ila sholati ittakhadhuha huzwan wa la'iba dzalika bi'annahum qaumun la ya'qilun. Lah, santai sini ngarani dengan dia berakal. Yuk kan bagaimana dia punya akal, dia sudah mendapat titel insinyur umpama dokter atau doktor. Wah, ada kan dengan itu. Kenapa perintah Tuhan yang membuat dia di celah-celahnya? Tanda orang tidak berakal. Mulanya syukur kena. Oh, tepi anak hidung si nenek. Pada model hidungku selalu ilai juru. En nadi bawa doi dongku yang membeja kusyukur ya sin para pada model di dongku sidang alui dengan nubula bapa aja sina nuduh aku yang jadi yang aku yang jadi yang alam yang ngatur perintah keturut dengan nu jadi apa nam keceketnya minyak kapal terbang ceketnya minyak bom atom lagu made in ilahi rabbil alamin celana apa nam kau mulai yakilun dia berakal malah kena ini jadi sedang tahu kamu marahnya insinyur sini dia berakal agar jago hidung bi atau rendon bi sekurangnya jam dia ini oh sama dua lah kamu sini dia berdiri dia beratap kayu di gohdang di sini panitia itu yang mengalang membuat sangat cukup pengajian itu sekarang mancan itu berdoa ini sih jauh-jauh ya karena belo lah mentah beloangnya tutu ya mentah tutuangnya jadi jamaah sekalian sekedar mengisi hari lahirnya NW. Saya tambah dengan pengalaman saya sedikit.
Mari kita bersyukur kehadirat Ilahi Rabbil Alamin. Karena sampai sekarang berjalan NB dengan berkembangnya ajaran iman takwa di sana sini. Lebih lagi kita tingkatkan kesyukuran kita NW ini atas restu Allah Syekh Hasan Masyad Lai. Begini azam kami, begini ayah direstui. Selama Maulana Syekh hidup, tetap kita mendapat restu. Sampai pernah beliau mengirim surat, kalau tidak salah 12 atau 13 halaman. Dari sangat cintanya kepada NW, ulama wali yang terkenal itu. Yang sangat merahasiakan keramatnya itu. Kecuali muridnya yang dekat-dekat baru mengetahui beliau keramat. Jadi beliau setiap kita akan mengadakan khultah. Kadang-kadang lagi 4 bulan, 3 bulan, ini lebih, ini kurang enak. Biasa ada nasihat sekurang-kurang anak mundi ya doa kiriman itu. Ya putih jalan tidak pada entah kamu pada. Isi cinta nari kita. Jadi waktu nak hidup. Waktu sekarang yang itu fitnah lain. Parana pun jual umat Islam Lombok. Jual umat Islam. Kami terpaksa lalu sambil bersyukur juga adanya itu. Kalau tidak barangkali kami tidak berangkat. Bukan main peringatan-peringatan nasihat. Di antara peringatannya. Orang yang beruntung, orang yang tetap mendapat doa dari gurunya. Orang yang rugi, sebesar rugi, orang yang putus doa gurunya daripadanya, ada yang menangis. Sini di luar pun muni, wah nak atong itu, wah nak atong itu di luar halaman. Itulah kekuat jauh kira-kira, nomor begini. Zildin tahu, itulah kita kembali. Malik. Sampai kalau cinta lelita sudah pun. Demen itu ada menang si ulama wali ada ne. And si Susela. Oh demen. Lagu nengka Maulana Syekh suratnya. Sebelum surat terakhir, beliau mengirim surat, tapi surat terakhir ada belakang itu. Nah, saya akan meninggal dunia rupa-rupanya tahun 1390 titik-titik. Yakni belum tidak akan sampai 1400. Sebab tanda-tanda kelemahan dari diri saya itu semuanya sudah jauh berkurang. Belum tentu tahun 1399 ditinggalkan. Hari Rebo tanggal 7 jalur Selasa, ya bulan Syawal. Kan tepat itu. Dia tidak sampai kepada tahun 1400. Tahun 1400 kan fitnah yang sangat besar di Masjidil Haram. Mereka berontak lawan pemerintah. No, ada lawan pemerintah. Sehingga no, mudah-mudahan rajin majak lagi untuk lawan pemerintah. Nah, jadi Masya Allah meninggal ya. Adik tidak ada fitnah sini. Nah, ini Maulana Syekh. Ini tak tahu entah. Lewah meninggalnya Masya Allah. Julun ada karena 4 jalur selesai sehariwan. Jalur apa nak ini? Jalur Ahad, Asar, Rabu, Kamis. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Ya, 5 jalur. Ada surat ke Mekah. Menerangkan bahwa Syekh Ismail muridnya dikirimlah berketik secara instruksi gaib ini. Ngarang bacaan Quran le gedeng Maulana Syekh Tula An-Nuzha Ummud Daraj dua rana
Ya tauna pada membaca Quran dan membaca wirid-wirid. Lek terpimpin si Syekh Ismail. Setelah tidur Syekh Ismail otomatis berdait si Maulana Syekh. Nah, mula melihatku mekiriman. Nah, si lagu dengkaya kiriman aku kalau misalnya kalah terima aku. Artinya siapa sih bacaan-bacaan sih. Wah, umumannya si Maulana Syekh, wah terima aku doa-doa sih. Artinya apa sih alamatnya jumpa aku, wah terima aku. Menurut sih. Alhamdulillah. Kita paham itu jauh, ada kita di tanah kotor makan yang lain, bukan tanah suci itu sebagai Mekah. Pernah beberapa bulan yang sudah lewat, pada berapa bulan lagi akan datang tahun 8, saya juga akhir tahun 80 lah. Kita dikurniakan oleh Allah SWT bertemu juga dengan mubasyarat. Apa mubasyarat? Ezenuddin, bendera NWS ini tolu yang dalam pancoran emas, tolu tamak yang di dalam pancoran emas. Dia aku ngerti, adanya dia tak ahli sih nak berimbing no. Ya padahal, ngerak dengongan berimbing, pokoknya enwe, pokoknya enwe iman takwa, pokoknya enwe, pokoknya nah, sang ya kenana, wah ya wah kenana ini terkembali pada menyebarkan, mempertahankan iman takwa sebagaimana permulaan didirikan enwe di NBD terang ya kenana entah. Ya boleh mereka tahu, pokoknya ini, mana? Telun-telun, nanti telun-telun kan. Wah ya wah siku ngatiannya, wah mantep siku marahnya si diriku lah guna. Ngetep ketuan siapa ngetep ketuan. Para ini tak aja sebaru sederhana, nuka khayal-khayal doang aja nuka. Kita harus, kalau tidak kena dengan akal kita, jangan percaya biarpun siapa-siapa kan. Seolah-olah akal jadi Tuhan. Keramat-keramat, makjizat-makjizat itu kan luar biasa. Anda kenal dia akal. Apalagi keramat Abu Abbas dari Ahmad Al-Tija ini si munta terangang ya biur dengan diri kurang lebih setengah jam. Dia tidak kenal si akal. Lagu oleh karena Allah Ta'ala kuasa. Malik Syekh Abdul Qadir Jilani ngawang ya ada sebut dia tau kalau ada dia kena si akal kan dia mau akal teresi pada kita dia kena lagu orang ashabul albab ya lebih saja Allah Ta'ala mengandalki tahu-tahu beberapa waktu yang lewat di bulan mulut. Oleh karena kita punya saudara Haji Faisal Abdul Majid mati syahid, orang yang mati syahid itu menggambarkan insyaAllah ta'ala wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillah amwat bal ahya. Tidak paran mati dengan mati syahid padahal mati-mati biasa dia hanya surapin dia pelesir itu tanang dengan mati syahid pada satu waktu ini jadi mimpi reinan gimana ini jadi mimpi jadi berait si Haji Faisal jadi mula sebelum kita berait ini berait pertama umbi akal tangan adik nak kenal tiang lagu Haji Faisal ya putih bertiang bahasa pancar jalan tengah ya mengang kuntel, orang mana petiang, orang mana ta, apa nak kenal ita mana sisa sama sah, kerang ita berdeit itu, ita berdeit le masjid haram roh pada roh, tanda mik yang ka,
bukan wahyang ajar des kelima selai dah kena bawa kelasang dunali dadana mana apa ya kenana mana wau dot mim mana apa ya kenana ni ku tahu dek noah nyapa aku dah kata bahasa anu langan ya anu doan dia tahu mengge akal takaka apa nak tahu aku sebesempatan si sidanu oh ini yang kau nama mun mek bedai menyongka salam murid da sire ampenan arana makanya ampenan kita pancor sire al ampenan isinu Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid salam dari sidan menu ya sino sumatan tiang menongka mentetu aran dia pada alam arwah berdait teku ya dan berdait oh sumatanan ta banggeh maton bahasa apa tang raos bahasa Arab kan dia nyekan bu bahasa anu ah menengano kirim salam kuliah ara pesanan lai langan muridku aran khairul uzami telu alas bulan siwah liwat yang kanengka di neman laksana yang iya isi sematuan me nah wasinu kendeng tasbehna supuk apulun uliang jauh tulah nari aku sekadar seminggu ku kadu bertasbih sini ya tasbih yang ada keburu bambi nyebut nani sekadar seminggu tentu dengan anak-anak dengan seminggu yang ada malik jadi si Haji Faisal jadi dalaksanaan dakusino bendera enwehino si pesena langan muridna khairul uzamisino apa tak peta bendera darat baru apa tak suruh lu johari miak bendera nyarak tiang itu bendera jadi aranya becat-becatan bu apa tak kirinya seilanganku ngirimnya Syekh At-Tabrani sini mbe itu kebedai si Syekh Sekeno ini ku tahu ya bahwa menara dengan si menungkona datang jemaat dan itu ya ini sadi bendera ini apa ku sadi bendera ini tuntun merangkunaan sasak lalu semua bedanya mancung itu si sekolah pakaiannya merangkunaan kawah angkat itu bau menajukan anu-anu angkat bagian dengan daparan dengan cucu hina kadang-kadang dia orang mulia mara kuis al kuis itu siapa disebut ngale daparan dalam hadis ini jadi ampun jauh lagu masih datang jadi pesan juga piranjang ya sembada aku apa kau tahu wali-wali si 44 bersidang di Pulau Panjang mulai tanggal 1 bulan mulut daun namunah selesai bete selangan tiang di pamitannya di sidang boh, dia milih tepuk dari lombok kanya lain, tetap tugasang itu, haramain tetap